bagaimanakah cara untuk kita nak atasi pandangan mata ni, sebab kadang-kadang benda ni terlintas kan, kita pun tak sedar. Adakah kita nak kembali kepada kepada Allah ataupun bagaimana bila kita dah terlintas? Biasalah manusia, Zat, ya. Baik, yang pertama sekali macam kita sebut pagi, orang yang melihat kita hendaklah satu, kita ucapkan Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Ya, kita kembalikan kepada Allah. Bagi orang yang yang ada kelebihan tersebut dan dipaparkan di di media sosial sebagai contoh, bukan tak boleh nak paparkan tu, boleh selagi mana menurut adab-adabnya. Maka perlulah kita sentiasa mengamalkan doa yang baginda Nabi telah bacakan kepada Hasan dan Hussein, dan ramai yang tahu doa ini. Yang mana antara doa, cara teknik baca dia tu kena ikut dia punya tata bahasa Arab lah. Cuma yang mudahnya kalau kita nak baca untuk diri kita sendiri, a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min kulli syaitanin hawama wa min kulli ainin lamah. Ya. Antaranya maksud dia, a'udzubillah, aku berlindung dengan kekuasaan Allah dengan kalimat yang suci sempurna. Bi kalimatillahi tammah, disebutkan oleh para alim ulama ada membawa maksud, tiga maksud antara yang disebut oleh pelbagai alim ulama. Yang pertama maksudnya Al-Quran, itulah dengan kita, dengan keberkatan yang Allah berikan kepada Al-Quran itu, kita berlindung dengan ayat-ayat yang tiada kecacatan itu. Yang kedua, yang dikatakan ia adalah apa nama tu, sifat dan juga nama-nama Allah. Kita berlindung dengan sifat dan nama-nama Allah yang sempurna, tiada keaiban, yang maha suci daripada segala kelemahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, disebutkan juga oleh para ahli ulama adalah bacaan yang doa yang kita baca itu sendiri. Yang doa yang Nabi ajar itu untuk mengelakkan kita daripada kemudaratan. Jadi a'udzubikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, daripada kejahatan segala jenis makhluk. Disebutkan dalam satu hadis yang lain, bacalah doa ini ketika keluar daripada rumah. Sebagai pelindung, sebagai pelindung supaya tak kena kepada darar, mudarat yang ada dekat luar sana, orang kagum ke, orang benci ke, orang hasad dan seumpamanya. Kemudian min kulli apa nama tu, min kulli syaitanin wahama, daripada segala jenis syaitan. Segala jenis syaitan disebut oleh para ulama, syaitan jin dan manusia. Manusia sekali. Minal jinnati wan nas. Allah kata daripada syaitan yang ada kalangan jin dan manusia. Manusia ni jenis yang menjauhkan kita daripada Allah SWT. Kemudian syaitanin wa hamah, iaitu hamah adalah setiap benda yang melata, yang yang macam insek. Serangga. Serangga-serangga yang bukan serangga saja, maknanya setiap apa yang yang melata atau buka bumi ini yang mempunyai racun yang membunuh. Binatang berbisa. Binatang berbisa, antaranya ular, kala jengking, lipan dan seumpamanya. Kemudian wa min kulli ainin lamah, dan daripada setiap mata yang boleh menyebabkan kegilaan, menyebabkan junun. Lama boleh menyebabkan hilang akal. Inilah maknanya, kalau kita apa nak jawab kat soalan apa ain tu boleh buat, dia biasa boleh jadikan orang hilang akal. Maknanya histeria ke ataupun pengsan tu hilang akal. Jadi itu kebiasaan bentuk ain punya penyakit. Maka mungkin kalau kata boleh tak dia membawa kepada penyakit kulit, wallahualam, kita tak pasti. Tapi kalau lah hadis ini, ainin lama, dia penyakit dia jenis-jenis macam tadi, yang tak sedar diri, yang gila dan seumpamanya. Maka itu adalah doa yang boleh kita baca bagi kita setiap hari, setiap pagi dan petang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lamah. Amin. Jadi itu antara doa.